Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Santo Blitar dan Bunda Emi dan Mak Kim teman-teman. Kita pada kesempatan sore hari ini. Ini tadi habis cari ramen aku teman-teman. Ini proses pengerebusan air ya teman-teman ya. Ki pengukusannya baru datang ya ke beberapa hari 3 hari sekitar 3 hari yang lalu teman-teman ya. Ini beri online, alhamdulillah sudah datang, sudah bisa dipakai. Harta tuh iseng putih jari nolali anu nih warna putih. Kok bikin lupa ki piye tok ki? Lah ya rasa leci lah mau dilokne rasa leci ngono lho. Lah nyapa kok lali? Mungkin lali. Lah aku tadi itu sudah ngelihat teman-teman ya, itu ada rasa leci di sana, itu ada rasa leci. Ya, sama pandan. Oke, warna zebra. Tuh teman-teman ya. Nah, tuh kita bikin adonan yang bikin roti yang dititipkan tempatnya Mas Etek ya teman. Alhamdulillah hari ini tadi tuh habis ya teman-teman. Nah, tadi tuh nitip 15 potong atau 15 biji ya ngaran ya. 15 butir itu habis teman-teman. 15 potong atau 15 biji. Mbah 15 butir lah. Ngono intine iki 15. Tadi alhamdulillah habis, cuman esnya ya tadi yang belum habis ya teman-teman. Esnya yang pernah enteng itu. Cuman kita masih dibawa pulang sama Mas Etek, nanti sore itu diantar gitu. Terus nanti kalau sudah diantar totalan terus bayarannya besok. Itu seperti biasanya seperti itu teman-teman. Kecuali kemarin saya nggak nitip ya teman-teman ya. Kemarin itu karena tetangga ada yang meninggal jadi saya nggak nitip. Kasihan Mas Etek nanti kalau nggak ada orang. Ubi coklat apa ungu tuh? Coklat. Kan kasi warna zebra. Oh zebra. Zebra ki coklat taro? Ijo. Zebra. Oh, lele zebra ki asli ya putih ambil coklat tuh. Ini kok kan ngano? Tiba-tiba ano? Kita ngguyu dan pakai ngaku. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Aktivitas ini Mak Giem bikin apa jenenge kae? Apa nek ngarani? Biteng. Biteng. Ngaran biteng ngarap. Biteng tuh buat itu loh, nusuk daun itu loh teman-teman, buat membungkus itu yang ditusukkan di daun itu loh namanya biteng. Kalau tempatnya teman-teman apa namanya? Nah itu loh yang terbuat dari lidi yang ditusukkan di daun itu biasanya seperti itu. Oh lidi kita ditusuk neng daun loh. Gitu. Kira lidi kita ditusuk neng daun. Nah itu teman-teman. Kise proses sembuh kayak piye kayak aku kira roh kayak. Gak apa-apa. Prosesnya nggak tahu dan ini tadi itu juga apa ya teman-teman? Pagi nggak sempat cari ramban dan ini tadi saya habis cari ramban. Terus di depan sana itu juga ada Pak Demis yang lagi bikin pogo karena juga belum selesai ya teman-teman. Karena ya rumit. Oke, pogonya teman-teman sudah hampir selesai. Kalau ini nanti selesai satu. Bikin pogo.
dia seperti itu. Oke teman-teman, dan ini warung Popes juga buka ya teman-teman ya, warung Popes juga buka. Ini nanti buka nggak tahu sampai hamin berapa, saya juga kurang paham teman-teman ya. Nanti lihat kondisi dan situasinya. Kondisi dan situasinya. Dan aku tadi juga habis keluar ya, tadi pagi teman-teman ya, keluar mengurus perlengkapan ya, perlengkapan hajatan ya teman-teman ya. Dan ini tadi aku juga mau habis belanja, ini rokok ini belum saya susun ya tadi ya teman-teman. Nah sebenarnya aku tadi tuh habis ngurus sepagi tadi tuh juga mengurus ya, ini alhamdulillah undangan ya teman-teman ya, ini undangan juga sudah jadi. Terus tadi pagi itu saya ngurus ini ya teman-teman ya, ini surat izin ya, surat izin dari kantor polisi ya teman-teman ya. Karena kalau sudah mulai ya mah udah mulai mau hajatan itu harus izin dulu ke pihak berwajib teman-teman ya. Ini hari ini tadi itu dari Polri daerah Jawa Timur, Resort Blitar, sektor Panggurjo. Ini ada di Jalan Protokol nomor 5 Panggurjo 661 Jumat. Oke, ini dari Polsek ya teman-teman tadi. Nah ini nama saya. Ini alhamdulillah surat izinnya juga sudah ada. Yes. Tadi pagi sampai ngantri itu tadi kan prosesnya dari minta surat pengantar dari RT langsung ke desa. Habis dari desa ke kantor kecamatan, ke kantor Koramil atau ya kantor Koramil, terus yang terakhir di Polsek. Itu tadi saya berangkat dari rumah aja dari jam 8 sampai jam hampir jam 11 prosesnya tadi ya teman-teman. Ini tanpa paku teman-teman ya, tanpa paku, cuma pakai bambu. Merangkainya juga pakai tali terbuat dari bambu juga teman-teman. Terus ini buat nganu menguatkan, itu bukan pakai paku tapi pakai dari iratan bambu juga, namanya nagel. Seperti ini itu lebih kuat. Panjangnya kurang lebih 3 meter. Tuh, teman-teman. Mari kita intip lagi yang di belakang. Iya mengirati nganu apa jenenge belarak taruh menikmati angin sepoi-sepoi bawahnya sampai adem nih teman-teman anginnya. Kebiting karo leren jadi mari kita intip lagi ya ke sini teman-teman. Oh jadinya tuh seperti ini. Itu begini kok tadi swibra ini no ronon paling nah. Ya pelagi ini toh mak. Slebre. Bahasa apa?
Dian. Dilep-dilep nih lor. Aku saya tahu maksudnya itu Dio Konok ini paling biar mendelep. Biar mendelep. Wah, mau mending loh. Kan ku bisa nganu telur. Wah, dan mau mending. Ya, namanya belajar. Dan, wah, iya. Oke, lor. Well. Nanti disambung lagi. Ki video ini tak akhiri dulu. Okay. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.